Oh, ini auto, guys. Oh my god. Gak bisa, guys. Padahal bukanya kayak gini, guys. Ya ampun. Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel, saya Fevtri Sama. Dan di video kali ini, aku pengen bikin video unboxing lagi. Dan kali ini aku beli LED strip. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Fevtri Sama. So let's get into the video. Jadi untuk kali ini, aku pengen unboxing LED strip. Jadi ini tuh aku belinya di Shopee. Dan kita langsung buka aja. Aku perlu gunting. Jadi dia tuh kayak petak gitu. Dan dia tuh langsung bubble wrap-nya gitu. Nanti aku bakal infoin store-nya di sini. Dan untuk harganya nanti aku infoin juga. Sekarang kita unboxing dulu. Dia bubble wrap-nya lumayan banyak sih. Cukup lah ya. Tuh di dalamnya ada kayak kotak gini lagi. Nah, aku beli LED strip kayak gini, guys. Tuh. Ya, kita buka dulu aja. Sebelumnya sih aku belum pernah beli LED strip ya, guys. Padahal bukanya kayak gini, guys. Ya ampun. Tuh kayak gini. Oke, guys, kalian bakal dapat colokannya kayak gini. Tuh colokannya. Ada kabelnya. Ada dapat remote-nya juga, guys. Nih. Kayak gini, sesuai warnanya gitu remote-nya. Lalu ada beginiannya, ini aku gak tau apaan, tapi nanti kita bakal cari tahu. Dan pastinya ada LED strip-nya, guys. Oh, rupanya kayak gini. Tuh, dia gak gimana panjang juga sih ya. Kita belum tahu sih, kita belum buka ya. Cuma dia isinya ada dua gini. Mungkin karena aku belinya yang kayak 10 meter itu. Kita cek dulu ini store-nya di mana. Store-nya nanti link-nya aku bakal simpan di bawah ya, guys. Ini aku belinya di aneka.listrik. Ini tuh harganya sebenarnya 230.000, cuma kayak lagi diskon gitu, guys. Jadi 155.000. Ini aku beli yang 50-50 waterproof 10 meter dan ini udah lengkap sama kabelnya, remote dan lain-lain. Dan sekarang kita coba cari tahu dulu ya gimana caranya ya. Aku agak ngeri sih, guys, kalau misalnya kayak listrik-listrik gini. Tuh, dia tuh kayak gini. Nah. Dan ininya udah di double tip gitu, guys. Jadi tinggal kita tempel aja di bagian dinding gini. Ini bener-bener gak ada panduan, gak ada apa-apa. Ya udah ya, kita langsung aja. Untuk harganya sih, ya normal aja sih ya. 155.000. Cuma untungnya diskon sih, guys. Ini bener-bener seide aku aja ya, gimana caranya. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa, guys. Gimana ya? Jangan sampai nggak bisa nyala sih. Sedih banget. Gak ngerti, guys. Ya ampun. A few moments later. Yay, guys. Akhirnya setelah aku otak-atik dan sekarang udah bisa nyala. Ya ampun, ini warnanya kayak ijo-ijo gitu. Kita coba. Nggak bisa dimatiin ya? Coba merah. Gimana sih? Gak bisa itu ya. Yang penting dia bisa nyala sih, guys. Cuma ini digimanain? Kalau misalnya ganti warna, ya ampun. Guys, awalnya aku agak ngeri gitu karena satunya tuh gak bisa nyala. Tapi akhirnya dua-duanya bisa nyala, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri ini warnanya. Aku pindah ke orange. Nah, nih. Terus pindah ke hijau deh, hijau. Cuma dia kayak responnya lambat gitu ya. Tuh, ini biru. Responnya agak lambat sih, cuma gak apa-apa sih. Yang penting bisa nyala, guys. Tuh. Quick, coba. Kalau quick gimana? Aku kadang agak bingung sih. Kita harus remotin arah kemana gitu ya. Tuh, ini agak redup. Ini agak terang. Wah, gemes banget jadinya. Slow. Ini gimana sih kalau slow? Oh, ini auto, guys. Oh my god. Oke, guys, jadi overall ini bisa berfungsi. Cuma menurut aku kurangnya cuma satu. Itu responnya agak lambat gitu loh, guys. So, itu tadi dia video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga buat klik lonceng di bawah. Lalu jangan lupa juga follow Instagram aku @fevtrisama. Bye-bye.